biar enggak balapan liar apa gimana, kan lebih baik dia nongkrongnya di sini. Manfaatnya sih menghilangkan stres. Tanjung Rejo ke kecamatan berjarak kurang lebih 15 kilo. Alhamdulillah hingga sampai saat ini bendungan ini terawat dengan bagus. Kemudian manfaat daripada bendungan ini yang pertama yang jelas berkaitan dengan masalah sumber air ya, sumber air masyarakat. Kemudian kegunaan yang lainnya tentunya berkaitan dengan masalah tempat ngisi daripada masyarakat banyak ya. Memanfaatkan daripada bendungan ini untuk pemancingan. Awalnya daripada waktu itu mereka selfie di sini, kemudian posting. Rupanya dapat tanggapan baik baik dari Pak Bupati maupun dari dinas pariwisata sendiri, sehingga mereka langsung turun ke lapangan. Kemudian kami pun bersama dengan kepala kampung waktu itu menghadap ke PMK bahwasanya harus ada di kampung itu badan usaha milik kampung yang bisa dikelola kan gitu ya. Sehingga satu-satunya jalan apa saya pikirkan, oh ya embung inilah satu-satunya yang dapat dikelola untuk badan usaha milik desa yang bisa menjadikan income daripada kampung. Masyarakat kami nggak perlu harus jauh-jauh lagi untuk cari hiburan, untuk refreshing. Kemudian yang kedua, di sekitaran kita ini banyak yang punya potensi, istilahnya pedagang-pedagang makanan yang bisa menunjang untuk ekonomi masyarakat di sekitar kita. Bagus lah buat nongkrong gitu kan, anak muda zaman sekarang kan tahu sendiri lah kayak kita ini anak itu kan kurang tempat-tempat wisatanya. Jadi adanya ini ya lumayan juga buat memajukan lah istilahnya kan, bukan ya buat itu biar enggak balapan liar apa gimana, kan lebih baik dia nongkrongnya di sini. Manfaatnya sih menghilangkan stres buat anak-anak lah. Ya, anak-anak agar setiap hari kan sekolah. Nah, setelah libur sekolah kan bikin menghilangkan stres, jadi biar hatinya senang lah.